kayak pernah lihat di sono nih mata elang apa banyak dia? Ini mah baru pasang. Baru kemarin pasang ya. Oh. Ya kayak pernah kayak ya, mobil itu ya. Mana? Si Gajah mau mana ya? Pamung Bekan apa? Heeh. Uh-uh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Transportasi Indonesia, jaya selalu Transportasi Indonesia. Jangan lupa subscribe, like, komentari, and share. Terima kasih. Oke. Bu, punten bu nya. Punten ya. Ini bisa didudukin bu, ini punya siapa? Punya Sukir. Oh iya, sini aja lah. Kita siap bertempur. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Transportasi Indonesia, jaya selalu Transportasi Indonesia. Hari ini hari Minggu, jam 13 lewat 2 menit, tepat tanggal 22 Agustus 2021. Oke, Kang Iwan, kita tinggal, kita akan melakukan perjalanan ke arah Ciseu, tapi LP ini ke arah Ranca Buaya ya, ke Laut Selatan. Saya nggak tahu nih diajak sama dia ikut apa enggak, tergantung nanti aja di jalan. Makanya kita lihat jumlah penumpangnya. Ayo sahabu di dia. Ayo, kita ayo. Oh. Oke, lagi dimintain ongkos ya. Oke, ini jadwalnya Ranca Buaya jam 7 pagi dia berangkat, sampai sini jam 11. Kita start dari Pangalengan. Lalu dia jam 11, 12, 13 dia di sini istirahat 3 jam. Jam 3 dia berangkat lagi ke arah Ranca Buaya. Tapi ini garasinya dia adanya di Ciseu ya. Jadi dari Ranca Buaya nanti dia balik lagi ke arah Ciseu ya, kosong, enggak ada penumpang. Cuman saya lihat nanti aja, saya akan turun di tengah jalan atau memang ikut ke Ranca Buaya, gimana nanti aja lah. Driver kita yang bekerja, Kang Haris. Nah itu kenek nggak ikut dia, Mang? Enggak, dia mah calo. Oh, calo, kirain kenek deh. Ini nomor telepon berfungsi tuh ya? Yang mana itu? Ha? Ini treknya menurun dulu? Menurun aja, kita turun lagi. Oh, turun naik ya? Ini jalan terjal. Keren.
Wih, jalannya keren. Kita lihat banyak sekali hari Minggu ini para pemotor ya, baik yang menanjak ke atas atau dia yang mau pulang ke arah Bandung. Jadi memang banyak wisatawan ke arah sini menggunakan roda dua. Ada beberapa titik tempat selfie dan nongkrong-nongkrong sambil ngopi ya. Assalamualaikum, kita berada di dalam, kita rekam suasana luar dan suasana dalam ya. Kanan kemana emang? Hah? Kanan kemana itu ke kanan? Ke wisata Rahong. Oh, wisata Rahong. Tembus Ciwidey. Oh, tembusnya Ciwidey. Jadi kanan itu ke wisata Rahong, tembus Ciwidey. Bisa turun lagi ke Soreang berarti. Berarti ada jalan tembus ke Cidaon juga ya? Mana? Cidaon. Bisa. Bisa ya. Oke. Ternyata di atas sini ada setu ya. Gila, tempatnya indah banget asli. Thank you.
sampai di kawasan Cipangsiran. Cipangsiran. Jep udah melewati perkebunan teh nih kita. Numpang sambil menikmati perjalanan, mereka sebagian besar ada yang istirahat di air karena mereka datang pagi ya. Kita saksikan mereka cukup kelelahan datang jam 10, jam 11 menunggu air sampai jalan, akhirnya mereka menikmati perjalanan ini dengan beristirahat gitu. Banyak yang beristirahat ya. Jadi kalau buat mereka perjalanan seperti ini mungkin membosankan ya. Tapi buat saya ini merupakan perjalanan yang indah, meliuk-liuk, menanjak, melewati keindahan alam Jawa Barat, khususnya Bandung Selatan ya, yang tentu sangat indah sekali. Jadi kalau saya tidur di mobil justru akan kehilangan banyak momen. Ya kita lihat banyak truk-truk sayuran gitu ya.
Oke, Desa Sukaliu, perkebunan pasir Maseng. Oke, kita menikmati kiri jurang, sangat dalam jurangnya. Jurangnya dalam tapi memberikan pesona yang sangat indah dan pasti bikin rindu para perantau ya. Jurang dalam banget ya. Ada reg-reg ya. Ya, jalannya meliuk-liuk, kita akan turun ke arah bawah. Oh, jalannya di sana. Oke, berkelok-kelok turun ke bawah terus. Tadi dari atas sana tuh. Jurang ya, sebelah kiri dalam banget. Ya, di sini memang tempat wisata, banyak warung-warung, tempat istirahat. Jadi para pemotor bisa ngopi sejenak, menikmati makanan-makanan ringan juga ya. Ya, sebelah kiri ternyata jurang terus, ratusan meter dalamnya. Berkelok-kelok akan menanjak kembali ke arah atas.
harus dinikmati pemandangan alam. Kita bisa bertafakur, berpikir, merenung betapa indahnya alam ini dan betapa kecilnya kita ya. Diluhur, mohon. Oke, ternyata saya sebentar lagi turun ya. Di sini LP jalan ya ke arah Ranca Buaya. Saya nanti akan naik LP satunya lagi. Nah, nah ini jangan pihungku. Oke. Sip, mantap. Terima kasih banyak. Oke. Kita sampai di sini, kita akan melihat keindahan yang ada di sekitar apa nih? Panyawang. Woi. Gila, dia langsung beraksi di depan kamera kita. Oke, ini namanya Panyawang ya. Ya, kita sampai dengan selamat. Kita akan duduk dulu di sini melihat pemandangan yang sangat indah. Oke, terima kasih kepada Kang Haris yang tadi telah mengantar saya dari Pangalengan ke arah Panyawang. Oke, terima kasih banyak. Semoga diberkahi, diberi keselamatan. Seluruh penumpangnya juga sehat walafiat. Mereka langsung meluncur LP yang tadi ke Ranca Buaya.